Lautan ba inong? Alhamdulillah, habis makan siang kita guyur hujan yang menyenangkan buat suasana menjadi sejuk. Kita perjalanan ini mengapa kita lebih semangat lagi. Dan. Bahan kiri naikkan batu, bahan kiri naikkan batu. Thank you.
Bandernya ada bandernya bisa nanti karena ini gini gini dikik natural nah kulino metik kan nah metik kan seru jadinya tapi dengan tim Jogja ini saya aman dipandu sama senior-senior saya yang di belakang nunut sama yang senior semangat loh atur nunggu gitu gue bantu dong. Thank you.
Mas aja. Enggak, Mas. Propeller nih. Aku menuju. Yo. Yo, aja. Selamat malam. Waktu jam 6 sore kita sudah melalui handicap di hari kedua ini. Sebentar lagi kita mau menuju tempat finish. Kebetulan yang di belakang masih ada trouble lagi dari Pak Iman Sakri. Problemnya putus tapi bisa diatasi pakai tuwil. Kita bermain win untuk menuju ke jalur yang lebih lanjut lagi. Jadi mudah-mudahan dalam perjalanan sore ini tetap semangat. Nanti kalau sudah kita merapat, kita tarik bersama-sama untuk menuju. Karena memang track yang terakhir, tiket yang terakhir ini sangat tajam tanjakannya, hampir berapa 300 meter. Kalau kita paksa, risiko kokel bisa putus atau jatuh. Karena jalannya teras ini, mudah-mudahan tim-tim yang lain yang di belakang bisa survei dulu apa yang akan dilalui. Sekian malam ini kita bersama kru, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Biasanya makan dong, tapi satu banget. Itu yang sebenarnya terjadi, jadi satu banget. Oh, kok. Mana Pak Yuli? Gimana? Ya, selamat malam rekan-rekan Cilik tercinta. Kita barusan melewati handicap tanjakan 300 meter dengan dari tim Pronghorn. Tapi teman kita Pak Iwan Sakri, ketua Pengda DKI Jakarta, kopelnya baru putus. Ini baru kita lindu. Nanti kita tarik-tarik terus sampai base camp kita las. Biar kita besok pagi salah tuh untuk hari ketiga. Ikuti kita di hari ketiga, Pronghorn luar biasa. Thank you.
Gas.